kepada rekan-rekan adik-adik dari Cornerstone Youth yang hari ini bergabung untuk worship bersama dengan kami. Senang sekali kita bisa mau menyanyi dan muji Tuhan sama-sama. Memasuki hari-hari terakhir di masa liburan ini, saya berharap Anda semua dapat menikmati quality time dengan orang-orang terdekat Anda, dengan orang-orang terkasih. Dan mungkin dalam beberapa hari ke depan akan kembali ke aktivitas normal dengan tubuh dan pikiran yang lebih fresh. Mari saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita akan mengawali ibadah ini di dalam doa. Tuhan, Kau adalah Allah yang penuh kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tapi pada saat yang sama, Engkau juga adalah Bapa yang begitu dekat dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu, kami dapat mengenal siapa sebetulnya Engkau. Engkau adalah Tuhan yang mau membuka diri-Mu kepada kami, mengizinkan kami untuk mempertanyakan iman kami, untuk mempertanyakan siapa sebetulnya Engkau Tuhan yang kami sembah. Tetapi melalui pertanyaan kami dan melalui keraguan kami, di saat itulah kami dapat diyakinkan oleh kasih kuasa-Mu. Kami dapat menyembah Engkau Allah yang benar, bukan sekedar ikut-ikutan menyembah, bukan sekedar percaya, tetapi sungguh percaya kepada Allah yang benar. Kami rindu untuk mengawali ibadah ini dengan mengakui bahwa Engkau adalah Allah pencipta, Engkau Allah yang hidup bangkit mengalahkan maut, dan Allah yang memelihara seluruh kehidupan kami. Kami rindu juga untuk menyanyi, memuji nama-Mu, dan juga kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan mari bersama dengan seluruh gereja di segala tempat, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih anugerah, maka secara cuma-cuma kita semua ditebus dalam karya Kristus Yesus. Beri saiku, beri.
cerita bagi kita semua pengikut Kristus bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya karena kasih dan anugerah yang asalnya hanya dari Yesus Kristus. Mari saya mengajak setiap jemaat, kita mau memberikan salam kepada rekan-rekan di kiri, kanan, depan, belakang kita. Kita katakan Happy Sunday. Mari kita nyanyikan bersama Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Come on, everyone. Let us lift up our voice and let's sing, because our chains are gone. Our chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rains. Unending love, amazing grace. Pada Dia, satu-satunya Raja yang layak untuk menerima seluruh puji dan sembah kita. Come on, let's sing. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel? This cross of grace, how great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified. Jesus, be glorified.
glorified. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am forever yours. Terima kasih Tuhan, kami dapat memanggil diri kami anak-anak-Mu, kami milik-Mu. Dan Kau milik kami. Terima kasih kami dapat mengenal-Mu. Mengenal siapa Engkau yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Engkau membuka diri-Mu untuk kami. Terima kasih untuk karya salib. Aku ingin mengenalmu Tuhan.
betul Tuhan bahwa tiada kasih yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang senantiasa Engkau berikan bagi setiap kami. Kasih yang membawa kami kembali Tuhan ke kehidupan. Kasih yang selalu memberikan yang terbaik Tuhan bagi setiap kami. Bila pada pagi hari ini Tuhan, secara khusus kami mau bersyukur untuk seorang rekan Tuhan yang boleh melalui ujiannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Engkau berikan, karena kami percaya hanya karena Engkaulah Tuhan rekan kami ini bisa melewati ujian dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk beberapa rekan yang menitipkan pokok doanya Tuhan. Berdoa untuk seorang rekan yang sedang bergumul dalam pencarian pekerjaan Tuhan. Biarlah yang Engkau yang selalu membukakan pintu Tuhan bagi rekan kami. Agar dia boleh mendapatkan pekerjaan yang baik Tuhan. Sesuai dengan minat, bakat, dan panggilan hidupnya Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan dari teman kami ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seorang rekan yang bergumul karena insomnia Tuhan, yang tidak bisa tidur, tidak bisa beristirahat layaknya orang normal Tuhan. Mungkin rekan kami bingung, tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha tahu, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menyembuhkan dan memulihkan rekan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Engkau yang tahu suka dan duka yang kami hadapi Tuhan, namun biarlah Engkau membimbing setiap kami Tuhan, agar kami boleh tetap berserah, tetap berpegang teguh pada Engkau saja Tuhan, dan boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami di tempat ini, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Good morning, Cornerstone. Apa kabarnya hari ini? Kita sudah melewati masa-masa liburan. Mungkin ada di antara Anda yang pergi keluar kota, berliburan bersama dengan keluarga. Dan minggu depan sudah mulai akan menghabiskan dan melewati lagi waktu-waktu untuk kembali bekerja. Ya. Saya mau welcome juga bagi Anda yang hari ini join untuk boleh masih berlibur di Bandung. Ya, welcome bagi Anda yang datang dan beribadah ke tempat ini juga. Dan hari ini saya akan memberikan satu pengumuman saja, sama seperti minggu yang lalu. Ya. Bahwa event minggu depan, khususnya hari Sabtu, ya, yaitu adalah it's okay to date, atau it's okay not to not date. Ya. Dan ini sekali lagi saya khususkan buat para single, ya. SMP, SMA, CSY, ya. This is not for you, ya. Ini anak-anak CSY sedang mau berjalan ke atas untuk mereka juga ibadah, melanjutkan ibadah di sana. Ya. Jadi ini pastikan bagi Anda para single untuk bisa join di dalam acara ini, akan ada apa saja, ya. Di dalamnya, jadi bukannya sekedar ngumpul-ngumpul bersama, ya. Tetapi di dalamnya ada seminar juga yang akan disampaikan oleh Pastor Yosia. Ya, jadi para single pastikan di sana akan kita akan diperlengkapi tentang singleness, bagaimana kita growing sebagai seorang single, ya. Dan setelah itu kita akan ada acara ngumpul bersama. Dan ini dibuka untuk umum, jadi pastikan Anda mendaftarkannya di QR code atau di link yang tertera untuk kita bisa join di sana. Khusus para single yang sudah menikah jangan, apalagi yang sudah punya anak dan sebagainya. Khusus buat yang belum menikah, pastikan catat tanggalnya, daftar terlebih dahulu untuk kita bisa mendata berapa jumlah orang yang hadir. Oke, minggu ini kita masih membahas tentang sermon series kita sejak dari minggu lalu, yaitu adalah Crusted Crown. Ya, di mana kita bisa melihat dari raja-raja bagaimana kehidupan mereka, bagaimana apa yang mereka lakukan, dan kita akan menyoroti khususnya dalam kegagalan-kegagalan yang mereka alami. Mereka para raja seharusnya, mereka adalah orang-orang yang membawa kegemilangan mahkota mereka. Melalui apa? Melalui hidup yang benar, hidup yang berkenan pada Tuhan. Tapi justru mereka merusaknya, mereka mengacaukannya, sehingga mahkota mereka itu menjadi rusted, menjadi berkarat. Karena apa? Kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan perlu kita ingat juga, dari minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa kepemimpinan tertinggi dan kehidupan mereka para raja adalah pada Allah sendiri. Bukan mereka sebagai pemimpin tertinggi, tapi Allah sendiri. Dan hari ini kita akan bersama melihat dari seorang tokoh bernama Raja Yehu. Dia adalah Raja Israel bagian utara.
Minggu lalu kita membahas tentang Yoas, itu adalah Raja Yehuda Israel yang bagian selatan. Dan hari ini kita akan melihat dari kehidupan Raja Yehu, apa yang dilakukannya dan bagaimana kepemimpinannya. Nah, saya akan memulai hari ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kira-kira, nggak perlu dicek ya, kira-kira ada berapa banyak di handphone Anda aplikasi sosial media yang Anda punya, yang biasa untuk chatting? Ada berapa banyak? Pernah hitung? WhatsApp, Instagram, YouTube, Line, WeChat, Telegram, TikTok, SMS masih termasuk. Mungkin ada beberapa orang masih pakai SMS ya. Bahkan ya, bukan hanya itu. Shopee yang kita kenal sebagai akun jual beli, online shop, sebetulnya itu ada social media. Karena apa? Kita bisa chatting ke penjualnya, betul ya. Walaupun masih tanya, ini ready, stok masih ada, ya, tapi kita chatting. Kita bersosial dengan mereka. Nah, sebenarnya hal ini ingin menunjukkan apa? Seberapa banyak sosial media yang kita miliki, ini ingin menunjukkan bahwa kehidupan kita pasti akan selalu terkoneksi, terhubung dengan orang lain di sekitar hidup kita. Sejak dari lahir, bahkan nanti sampai kematian datang, kita akan selalu terhubung, kita akan selalu memiliki relasi dengan orang lain. Suka atau tidak suka, kita pasti akan memiliki relasi dengan orang-orang di dalam kehidupan kita. Nah, satu hal yang penting sebenarnya perlu kita sadari adalah bahwa relasi itu bukan hanya tentang apa yang bisa kita lakukan. Tetapi relasi itu adalah berkaitan dengan apa? Kedekatan dan kehadiran diri kita. Hal yang perlu kita sadari adalah relasi itu bukannya sekedar apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Tetapi bagaimana kedekatan dan kehadiran setiap diri kita. Misalkan saja, ada seorang wanita yang punya suami. Suaminya menjemput, ya istrinya ini dijemput dengan mobil yang mewah. Dihantarkan menuju ke restoran yang sangat mahal. Ya. Kemudian waktu sampai di restoran melihat ada sebuah bunga yang sangat indah sekali, ini pasti mahal. Lalu setelah itu pulang, diantar ke rumah yang sangat mewah, layaknya seperti istana. Problemnya cuma satu, suaminya gak ada. Gak datang pas dia makan sendirian. Naik mobil sendirian sama sopir. Pulang sampai di rumah yang gedenya kayak istana, tapi dia sendirian. Apakah itu bisa disebut dengan sebuah relasi yang terbangun? Atau misalkan bagi Anda yang punya anak, ya, anaknya dikasih mainan banyak sekali, mau Lego lah, mobil-mobilan, robot-robotan dan sebagainya. Kemudian anaknya dikasih handphone yang sangat mahal untuk biasa main. Ya, walaupun hanya sekedar nonton Cocomelon sebetulnya. Tapi dikasih handphone yang mahal, tapi papanya gak pernah ada di rumah. Nah, heran jika kalau misalkan anaknya akhirnya benci sama papanya. Kenapa? Sederhana, papanya gak hadir. Dan di sini kita bisa melihat bahwa relasi itu bukan sekedar apa yang kita lakukan untuk orang lain. Tapi diperlukan yang namanya kedekatan, diperlukan yang namanya kehadiran dari setiap diri kita. Nah, sebenarnya itu yang menjadi gambaran seharusnya relasi orang percaya dengan Allah. Walaupun dalam realitanya sebetulnya ya, hari ini banyak orang lebih mementingkan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan daripada hidup dekat dengan Tuhan. Saat ini banyak sekali orang justru lebih mementingkan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya melakukan ini dan itu, saya berbuat ini dan itu untuk Tuhan. Ya. Saya datang ke gereja, saya pelayanan, saya kasih persembahan buat Tuhan. Tetapi tidak punya relasi dengan Tuhan. Dan bukankah hal ini juga sebetulnya dapat dilihat dari kehidupan Raja Yehu? Raja Yehu itu merupakan Raja Israel yang diurapi oleh Allah untuk apa? Untuk tugas yang spesifik, yaitu untuk menghukum Raja Ahab, keluarga Raja Ahab pada waktu itu. Ya. Kalau kita membaca sebenarnya dalam Alkitab, kebanyakan Raja-Raja Israel itu adalah Raja-Raja yang sangat jahat. Nah, Yehu sebetulnya dikategorikan sebagai Raja yang paling baik di antara Raja Israel yang sebetulnya jahat-jahat semua. Dari mana kita bisa melihat itu? Setidaknya kita bisa melihat dari track record dari kehidupan Raja Yehu. Kita bisa melihat prestasi-prestasi yang dilakukan selama kepemimpinannya. Apa saja yang sudah dilakukan? Alkitab mencatat bahwa Yehu itu membunuh seluruh keluarga Ahab. Karena mereka begitu jahat di mata Tuhan. Yehu membunuh Raja Yoram. Kemudian membunuh Raja Ahasia, raja selanjutnya. Yehu juga membunuh Ratu Isabel, ini adalah istri dari Raja Ahab yang terkenal sangat jahat pada waktu itu.
Dan Yehu memastikan bahwa seluruh keluarga dari Ahab itu dibunuh sesuai dengan perintah dari Allah. Kemudian yang kedua, Yehu juga membunuh semua pengikut Baal dan menghancurkan penyembahan Baal. Kalau baca dalam 2 Raja-Raja 10, di sana ceritanya menarik semuanya. Jadi dengan tipu muslihat, Yehu berusaha mengumpulkan, ayo kita mau menyembah kepada Baal, dikumpulin semua orangnya. Lalu waktu semua kumpul, semuanya dibasmi, dibunuh. Bahkan semua patung-patung Baal dihancurkan pada waktu itu. Luar biasa. Dicatat yang memerintah 28 tahun lamanya, gak sebentar. Bahkan apa yang dilakukan ini, Tuhan berkata apa? Yehu sudah melakukan perintah Allah dengan benar. Keren ya? Apalagi kalau kita baca sebenarnya dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 16. Di sana Yehu dengan yakin bisa berkata apa? Marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Come with me and see my zeal for the Lord. Jadi rasa semangat begitu giatnya Yehu ini untuk Tuhan. Karena apa? Dinilai dari pencapaian dia. Prestasi dia karena dia sudah melakukan perintah Allah. Ya. Walau sebenarnya ada kesombongan juga sih di dalamnya. Karena apa? Karena mungkin dia merasa sudah melakukan banyak. Berkorban banyak, memberi banyak untuk Tuhan. Sebenarnya dari ini aja kita bisa belajar. Bahwa sudah melakukan banyak saja untuk Tuhan. Ternyata tidak menjamin kehidupan kita itu akan baik. Sudah melakukan banyak ini dan itu untuk Tuhan, ternyata tidak menjamin bahwa kehidupan kita itu akan baik. Atau pada akhirnya ada orang-orang tertentu yang akhirnya cara pikirnya adalah transaksional. Oh iya, saya sudah melakukan ini, saya sudah pelayanan, saya sudah kasih persembahan Tuhan, saya sudah beri diri, saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu berkat Tuhan mana? Lalu pertolongan Tuhan mana? Hidup saya lagi susah nih. Justru orang-orang malah berpikir secara transaksional. Nah, oleh karena itu kita akan melihat bukan hanya sekedar keberhasilan demi keberhasilan yang Yehu alami, tapi kita juga akan belajar justru dari kerusakan yang terjadi oleh karena kegagalan dari seorang Yehu. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 28, disana dikatakan apa? Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. 29, hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yeroboam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Jadi sebetulnya Yehu ini luar biasa karena sudah memunahkan Baal pada waktu itu. Problemnya, dia justru promote penyembahan yang lain, yaitu menyembah patung anak-anak lembu emas. Jadi sebetulnya patung anak lembu emas ini adalah gambaran dari Allah sendiri sebenarnya, tetapi dalam bentuk patung. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran, waktu zamannya Musa, ya, ada patung anak lembu emas juga. Nah, mirip konsepnya. Konsepnya apa? Mereka tuh gak bisa lihat Allah. Allah tuh gak kelihatan begitu jauh. Makanya kami buat patung supaya Allah yang kami sembah itu dapat terlihat. Nah, alasannya apa Yehu tetap mempertahankan patung ini? Mungkin bagi Yehu merasa bahwa Baal itu adalah Allahnya orang kafir. Makanya harus dimusnahkan. Tapi yang mempertahankan patung lembu emas itu, kenapa? Karena dia merasa bahwa ini adalah Allah lokal, Allahnya Israel. Jadi mereka sebenarnya tidak sedang menyembah Allah yang lain, mereka sedang menyembah Allah Yahweh, tapi dalam bentuk patung. Kelihatannya keren, kelihatannya luar biasa, dan kayaknya wajar aja. Tapi hal ini, kalau dalam istilahnya TikTok ya, istilahnya itu sederhana, tapi bikin Tuhan murka. Karena apa? Sedari awal Tuhan itu udah bilang jangan membuat patung dalam bentuk apapun. Tapi mereka justru melakukannya. Nah sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam lagi, ini tuh adalah bentuk manipulasi dari Raja Yehu sebetulnya. Karena apa? Dia berusaha untuk membawa orang-orang kelihatannya menyembah kepada Allah. Tapi sebetulnya mereka, dia tuh hanya ingin menyenangkan rakyat yang masih ingin nyembah patung. Makanya dipertahankanlah patung lembah emas itu. Bahkan dibalik kegemilangan yang dialami oleh Yehu, kisah hidupnya ditutup dengan apa? Ayat 31, dikatakan apa? Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel. Dengan segenap hatinya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Yehu justru dikenang sebagai seorang raja yang tidak hidup menurut hukum Tuhan. Dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan seperti ini. But Jehu was not careful to walk in the law of the Lord, the God of Israel, with all his heart.
Jadi katakan apa? Bahwa Yehu tidak menjaga dirinya untuk berjalan dalam hukum Allah. Nah sebenarnya kata berjalan ini dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah halakah. Yang sebetulnya kata yang sama dipakai untuk menyatakan seorang Nuh. Yang kalau kita baca dalam Kejadian 6, Nuh yang hidup bergaul halakah dengan Allah. Maksud kata ini apa? Jadi sebetulnya Nuh itu bergaul dengan Allah, dia bukan hanya sekedar melakukan perintah Allah membuat bahtera. Tapi ketika dikatakan Nuh bergaul dengan Allah, Nuh itu hidupnya dekat dan punya relasi yang intim dengan Allah. Jadi sini kita ketika Yehu tidak mengindahkan akan hukum Tuhan, saya ingin menunjukkan bahwa Yehu tidak hidup dalam relasi dengan Tuhan. Dia bisa sukses dalam melakukan perintah Tuhan. Tuhan suruh ini, saya lakukan. Tuhan perintah ini, dia lakukan. Tapi dia gak punya, dia gagal dalam dia berrelasi dengan Tuhan. Sebetulnya kehidupan Yehu ini menjadi warning buat setiap kita. Yang ingin mengatakan apa? Kita itu bisa jadi alatnya Tuhan. Tanpa kita berrelasi dengan dia. Kita bisa melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kita punya relasi yang dekat dengan dia. Nah, berapa banyak orang yang hari ini hidup bisa dengan yakin mengatakan, oh saya sudah melakukan ini dan itu buat Tuhan. Saya sudah melayani buat Tuhan, saya sudah berikan ini buat Tuhan tanpa relasi dengan dia. That's why di Cornerstone setiap para pelayan terus didorong sampai hari ini. Untuk apa? Untuk bertumbuh di dalam kru. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa kita melakukan ini dan itu ada dengan sebuah kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Nah jadi di sini kita bisa melihat sebenarnya ada dua pemisah dalam periode kehidupan Raja Yehu. Di satu sisi bahwa Raja Yehu itu adalah raja yang giat melayani Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melayani Tuhan. Tapi di sisi lain ia hidup tanpa relasi dengan Tuhan. Yehu tidak memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Maka dapat disimpulkan sebetulnya, Yehu itu hanya melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi dia tidak melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Yehu hanya melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi dia tidak melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Nah sebenarnya gak bisa dipungkiri bahwa kebersamaan itu akan menuntut relasi yang dibangun dalam hidup kita. Kita gak bisa berkata bahwa kita baru pergi liburan bersama dengan keluarga, tapi selama di jalan diem-dieman aja. Selama waktu liburan sampai di villa gak pernah ada ngobrol. Apakah bisa disebut liburan bersama? Atau juga kita gak bisa menyebut kita sedang makan keluarga bersama, tapi waktu di meja makan semuanya ngumpul, tapi sibuk masing-masing. Gak ada ngobrol. Berapa hari yang lalu saya datang ke tempat makan, di sebelah meja saya melihat semua keluarga kumpul, dari yang paling kecil sampai yang lansia. Ya. Biasanya papa mama, papanya sibuk main game, saya lihat. Mamanya sibuk scroll-scroll sosial media. Akong sama aponya ngapain? Biasa diem-diem, cuma lihat-lihat aja. Gitu ya biasanya. Anak-anak lari bolak-balik. Wah, sibuk sendiri sampai anaknya yang paling kecil jatuh, nangis-nangis. Wah, crowded semuanya. Apakah bisa disebut itu sebuah relasi yang bersama-sama? Ya. Bukankah di dalam sebuah kebersamaan itu menuntut ada relasi? Dan hidup kita seharusnya bukan hanya melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi kita perlu melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Kita perlu punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena dengan kita melakukan sesuatu kelihatannya baik untuk Tuhan, tidak menjamin kita benar-benar hidup dekat dengan Tuhan. Kita bukan hanya melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita perlu melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Buktinya siapa? Yehu, dia berhasil melakukan segala hal yang Tuhan perintahkan, tapi dia gagal dalam hidup mengasihi Allah. Dan ini menjadi gambaran sebetulnya, bahwa seseorang bisa memiliki hidup yang baik, kelihatannya baik, tanpa berrelasi dekat dengan Tuhan. Kita bisa melihat mungkin ada orang-orang yang bisa luar biasa all out seperti Yehu. Yang katanya begitu giat untuk Tuhan. Bisa melayani dahsyat luar biasa. Waktu pelayan menuai pujian dan tepuk tangan banyak orang. Tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Atau ada orang yang mungkin ketika ngobrol, waduh kata-katanya begitu rohani sekali, luar biasa.
Bahkan kalau kaget latahnya saja haleluya. Haleluya kaget. Tetapi jarang berdoa. Tidak memiliki waktu teduh bersama-sama dengan Tuhan. Sebenarnya kalau kita memperhatikan, Yehu itu sebenarnya gak sepenuhnya taat sama Tuhan. Karena apa? Ketaatan adalah buah dari sebuah kedekatan. Jadi ketaatan itu adalah buah dari kedekatan kita dengan Allah. To obey with all your heart means to give yourself fully to God. First in devotion to Him and then to His service. Jadi ketaatan kita itu harus didahului dengan apa? Dengan kedekatan, our devotion. Kesetiaan kita, hidup kita buat Tuhan. Baru setelah itu apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Jangan dibalik. Pertama-tama kita harus membangun relasi kedekatan kita sama Tuhan. Baru kita bisa melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Dan bukankah itu yang bisa kita lihat dalam kisah Maria dan Marta. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Dalam Lukas 10 ayat 39 Yesus dikatakan apa? Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40 dikatakan apa? Sedang Marta sibuk sekali melayani. Iya, si Marta ini mendekati Yesus dan berkata apa? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi Marta tuh kesal. Dia sibuk melayani sendirian. Biasanya menurut culture, para wanita ketika ada tamu datang, mereka siapin makanan. Nah Marta ini kesel, karena dia cuma siapin sendirian. Dan dia lihat, itu keterlaluan Maria, enak-enaknya, santai, duduk dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Dia sendiri katakan apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya apa? Satu hal yang penting. Bahwa bagian yang terbaik dalam hidup kita, itu justru datang dari relasi kedekatan dengan Tuhan. Melampaui dari segala hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Bahwa bagian yang terbaik, seperti yang Tuhan Yesus katakan, di dalam kehidupan kita itu justru datang pertama-tama dari relasi kita yang dekat dengan Tuhan. Dan itu kan melampaui segala hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Satu kali dikisahkan ada sebuah konferensi para roh jahat sedunia. Jadi ceritanya begitu ya. Dan ada seorang iblis yang kala itu diberi kesempatan untuk memberi kata sambutan. Kata sambutannya apa? Setidaknya begini. Iblis itu berkata, kita tidak dapat menghentikan orang-orang Kristen untuk datang ke gereja. Kita tidak dapat membuat mereka berhenti melayani di gereja. Mengikuti kelompok kecil, ikut kru setiap minggu. Kita gak bisa hentikan mereka. Kita bahkan tidak dapat menyetop mereka untuk kembali ke nilai-nilai dasar Alkitab. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu. Melakukan apa? Kita dapat menghambat hubungan dan pengalaman mereka dengan Yesus. Caranya gimana? Saya lanjutkan. Caranya adalah biarkan mereka pergi ke gereja. Biarkan mereka jadi fanatik dengan gereja mereka. Biarkan mereka punya banyak pelayanan. Dan biarkan mereka sibuk. Curi waktu mereka. Sehingga mereka tidak berhubungan lagi dengan Yesus. Alihkan perhatian mereka. Sehingga mereka lupa bahwa mereka seharusnya hidup dekat dengan Yesus. Sudah bukankah ini adalah sedikit gambaran yang menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Bahwa iblis akan selalu berusaha menjadikan kita dan membiarkan kita menjadi orang yang sibuk. Sibuk bekerja, sibuk dengan sosial media, bahkan ibadah saja masih sibuk scroll-scroll ya, balas WhatsApp dan sebagainya. Iblis akan membiarkan kita menjadi orang yang sibuk melayani. Supaya apa? Supaya hidup kita jauh dari Tuhan. Supaya kita lupa untuk kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Ada sebuah ungkapan yang berkata seperti ini. If the devil can make you sin, he'll make you busy. Jika iblis itu gak bisa buat kita menjadi berdosa, dia akan membuat kita menjadi orang yang sibuk. Kenapa demikian? Karena sebetulnya dosa dan kesibukan itu memiliki efek yang sama persis. Efeknya apa? Baik dosa maupun kesibukan akan membuat kita jauh dari Tuhan.
Jangan biarkan kesibukan kita, aktivitas kita, dan kita selalu merasa sibuk. Pelayanan sibuk, datang ke gereja sibuk, gak sempat, online aja sambil nyetir mobil. Saya mau melakukan sesuatu, oh sorry gak bisa, sibuk Tuhan. Jangan sampai kesibukan kita justru membuat kita hidup jauh dari Tuhan. Sehingga apa yang perlu kita lakukan dalam diri kita, terlebih lagi ketika kita dipanggil sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang murid Kristus. Yang pertama, bahwa relasi dengan Tuhan harus yang melebihi apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Relasi dengan Tuhan melebihi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Bahwa sebetulnya gak bisa dipungkiri, Tuhan itu sebenarnya lebih menginginkan waktu yang kita berikan untuk dia dibandingkan pelayanan yang kita lakukan. Tuhan itu lebih menginginkan relasi yang dekat dengan dia dibandingkan hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk dia. Walaupun memang gak ada salahnya, kita bisa pelayanan, kita bisa melakukan sesuatu, perbuat kebaikan pada orang lain, hidup taat dan sebagainya, gak ada salahnya. Tapi taruhlah pertama-tama terlebih dahulu relasi kita yang dekat dengan Tuhan. Matius 7 ayat 22-23 berkata seperti begini. Jadi pada hari terakhir, ini simulasi waktu akhir zaman, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kurang apa coba orang ini? Bukankah kami sudah bernubuat? Bukankah kami sudah melakukan mujizat? Kami mengusir setan. Ini semuanya saya belum pernah lakukan dalam pelayanan hidup saya. Tapi ini orang luar biasa. Bahkan dikatakan apa? Demi nama Tuhan. Kurang apa lagi? Luar biasa sekali dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi jawab Tuhan apa? Kalau kita baca ayat selanjutnya. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Justru Tuhan berkata apa? Sorry, aku gak kenal kamu. Loh Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu loh. Ini hal-hal yang luar biasa, bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan demi namamu. Tuhan berkata apa? Sorry, aku gak kenal kamu. So kehidupan kita bukan sekadar hanya kita melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Kita pertama-tama perlu dikenal oleh Tuhan. Dari mana caranya? Yaitu kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Biasakanlah untuk kita setiap hari mencari Tuhan dalam hidup kita. Jangan sibuk dengan sosial media kita, jangan sibuk dengan chatting orang lain, jangan sibuk dengan pekerjaan kita terlebih dahulu. Percayalah itu akan selalu membawa kita jauh dari Tuhan. Biasakan setiap hari mencari Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Dan itulah kita bisa dikenal oleh Tuhan. Sediakan waktu untuk mendengar suaranya Tuhan melalui firman. Jangan abaikan itu. Itu adalah cara untuk kita bisa hidup, mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Bukankah dari dulu sampai sekarang kita dapat melihat banyak sekali pemimpin dari dulu sampai dengan hari ini. Banyak pemimpin yang gagal, yang jatuh dalam kehidupan, yang hancur berantakan. Karena apa? Sederhana. Karena mereka tidak mencari Tuhan di dalam hidupnya. Banyak sekali pemimpin yang kita bisa lihat dimanapun dari dulu sampai sekarang yang jatuh, yang gagal, yang hancur berantakan. Karena apa? Mereka tidak mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Soalnya karena itu jangan biarkan kesibukan kita menghancurkan relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, bahwa pencapaian hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Allah. Ada sebuah perkataan yang mengatakan bahwa success is a greatest danger in our life. Kesuksesan itu adalah sebuah bahaya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kesuksesan akan berpotensi membuat banyak orang menjadi sombong. Dan ketika sombong, bahkan ada berkata mereka itu sedang menyembah berhala. Nah berhala itu maksudnya apa? Ketika mereka menaruh diri mereka lebih tinggi daripada Allah sendiri. Ketika mereka percaya kepada sesuatu yang bisa menggantikan Allah. Salah satunya apa? Adalah kesuksesan yang mereka sudah raih. Bukankah sampai pada akhirnya kita bisa melihat segala kesuksesan kita sebetulnya gak ada artinya jikalau tidak membawa kepada kemuliaan Allah. Kalau kita lihat di luar sana, bukankah banyak orang yang sukses dan merasa bangga sehingga membuat mereka lupa sama Tuhan. Betul ya? Melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan di dalam hidup mereka.
Lihat nih aku hebat. Lihat nih perusahaan ini bisa berjalan dengan baik karena aku. Lihat nih bisnis ini jadi profit semua karena aku. Bahkan mungkin ada yang berkata, lihat nih pelayanan di tempat ini, ibadah bisa berjalan baik semua karena aku. Oleh karena itu, kita perlu satu hal yang sangat penting dalam diri kita, yaitu kita perlu menjaga hati kita. Ayat yang selalu saya mention berulang-ulang dalam khotbah yaitu Amsal 4 ayat 23. Yang mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, seharusnya yang paling ketat kita jaga dalam hidup ini adalah hati kita. Bukan barang yang kita punya, bukan uang yang kita punya, bukan properti yang kita punya. Yang paling ketat harusnya kita jaga adalah hati kita. Karena di situlah terpancar kehidupan. If our heart is not right, our motive, our decision will be wrong. Ketika hati kita gak benar, maka percayalah motivasi kita, keputusan-keputusan yang kita ambil akan salah. Kenapa? Apa yang dalam hati terpancar seluruh kehidupan. Bukankah kalau kita hidup dekat sama Tuhan, sebenarnya jadi kita akan sadar bahwa segala kesuksesan kita, segala keberhasilan kita, semuanya datang dari mana? Datang dari Tuhan. Pastikan kita memiliki relasi yang dekat pada Tuhan. Kehidupan kita bukan hanya tentang melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi seharusnya hidup kita melakukan sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bukan hanya, oh ya saya mau melakukan ini, melakukan itu untuk Tuhan, saya mau kasih persembahan, saya mau ibadah, saya mau pelayanan, saya mau melakukan ini dan itu buat Tuhan. Bukan hanya itu. Tapi kita perlu melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa? Kita perlu dekat sama Tuhan dulu. Kita perlu mengalami Tuhan dulu. Kalau enggak, keberhasilan kita enggak ada artinya. Enggak penting. Sudah berhasil, enggak penting. Tuhan enggak berkenan buat hidup kita. Mulailah hidup kita dengan apa? Kita mencari Tuhan setiap hari. Dan bukankah itu menjadi kecenderungan setiap manusia? Bahwa ketika manusia itu berdosa, kecenderungannya adalah hidup menjauh dari Tuhan. Betul ya? Kabar baiknya, Tuhan selalu mencari. Kabar baiknya, Tuhan itu selalu mengangkat ketika kita jatuh. Bahkan kabar baiknya adalah apa? Tuhan Yesus hadir. Dalam pengorbanannya, penebusannya, justru membuat kita yang tadinya jauh dari Tuhan, kita bisa dekat dengan Tuhan. Kalau kita ingat message di Jumat Agung kemarin, tirai itu robek. Artinya pemisah antara kita dengan Tuhan justru dihilangkan. Supaya kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Pernahkah setiap kita bersyukur kalau hari ini kita bisa hidup dekat dengan Tuhan? Bukankah seringkali kita hanya take it for granted, merasa ya udahlah saya bisa datang ke gereja kok. Padahal dosa yang akan selalu membuat kita jauh dari Tuhan. Gospel message-nya, Tuhan Yesuslah yang membuat setiap kita bisa dekat lagi kepada Allah. Beberapa tahun yang lalu, sebelum saya meninggalkan seminar saya di Malang, kuliah teologi saya bertemu dengan seorang dosen konseling saya pada waktu itu. Dan saya mengingat ada satu kalimat yang beliau sampaikan, sederhana, dan itu begitu membekas dalam pikiran saya sampai hari ini. Kala itu beliau cuma berkata begini, Lukas, ingat ya, bahwa kamu itu bukan hanya hamba Tuhan, tapi kamu harus ingat bahwa kamu juga adalah anak Tuhan. Artinya apa? Kamu harus ingat bahwa kamu bukan hanya sekedar melakukan sesuatu, melakukan ini pelayanan, melakukan itu untuk jemaat Tuhan, melayani, memberikan konseling, dan sebagainya. Kamu harus ingat bahwa kamu juga harus punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Hal itu yang saya ingat sampai hari ini. Sehingga saya belajar, saya bukan hanya sekedar melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi saya belajar memastikan bahwa hidup saya punya relasi yang dekat dengan Tuhan. So, jangan sampai kita membiarkan hidup kita jauh dari Tuhan. Kita mungkin bisa datang ke gereja setiap minggu, kita kasih persembahan. Mungkin yang di atas, on stage, backstage, bisa pelayanan buat Tuhan. Tapi itu gak ada artinya kalau kita gak mulai dengan hidup kita yang dekat dengan Tuhan. Pastikan setiap diri kita, pertama-tama, kita menaruh hidup kita dekat dengan Tuhan. Maka segala apa yang kita lakukan, Tuhan berkenan atasnya. Karena apa? Kehidupan kita bukannya tentang melakukan sesuatu untuk Tuhan,
Tapi kita hidup ada tentang melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Allah kita itu bukan bos kita. Kasih tugas ke kita, terus kita lakukan, terus selesai. Allah kita itu bukan bos. Tapi Allah kita itu adalah Bapa yang Ia rindu setiap kita dekat dengan Dia. Punya relasi dengan Dia setiap hari. So, pastikanlah diri kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Anda alami saat ini. Seberapa dekat Anda dengan Tuhan, saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Maukah di hari ini kita memastikan diri kita tetap, Tuhan, saya mau hidup dekat dengan Tuhan. Maukah kita berkata dalam hati kita, Tuhan, saya mau selalu hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Mari saya undang kita untuk boleh berdiri bersama. Mari kita menundukkan diri kita, memejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Kalau saya boleh bertanya sederhana, kira-kira seberapa dekat sih kita dengan Tuhan? Kalau diukur pakai angka 1 sampai 10, kira-kira kita nomor berapa? Sembilankah? Atau bahkan kita merasa hari ini minus 3, -7 dan sebagainya. Hari ini firman Tuhan berkata, kita belajar dari Raja Yehu, kita menaruh kedekatan dengan Tuhan yang paling utama, melebihi dari apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan, hari ini kami membawa sebuah kebenaran yang mungkin sering kali kami dengarkan, namun terlalu sering juga untuk kami lupakan. Untuk seharusnya hidup kami dekat dengan Tuhan. Apalah artinya keberhasilan-keberhasilan yang kami raih dalam hidup ini? Apalah gunanya segala pencapaian demi pencapaian yang kami sedapatkan hari ini jikalau hidup kami jauh dari Tuhan? Oleh karena itu pertama-tama kamu menaruh dasar hidup kami dengan kami punya hidup dekat dengan Tuhan. Kami memastikan setiap hari kami, kami tidak mengizinkan kesibukan-kesibukan kami menghancurkan, merusak relasi kami dengan Engkau. Tapi kami selalu mau menaruh Engkau sebagai prioritas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati siap kami Tuhan. Syukur kalau sampai hari ini kami merasa kami jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan tidak jauh. Tuhan begitu dekat dengan kami. Seringkali kami mengabaikan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Seringkali kami gak setia, Tuhan tetap setia buat kami. Bawa kami untuk selalu hidup dekat, semakin dekat dengan Engkau. Berkati buat setiap diri kami Tuhan. Kehidupan ke depan tidak mudah. Ada banyak pergumulan, challenge, tantangan yang kami hadapi. Entah itu tentang keuangan, kehidupan kami, keluarga kami yang lagi struggle. Ada konflik di dalamnya. Relasi kami dengan suami, istri, ada saudara-saudara, dengan pasangan kami, atau dengan rekan bisnis kami. Kami membawanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan dapat melakukan sesuatu melebihi dari apa yang bisa kami lakukan. Bahwa hidup kami semakin dekat dengan Engkau. Sehingga setiap hari kami selalu bergantung dan berharap kepada Engkau. Dan dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami membawa persembahan kami kepada Engkau sebagai bentuk rasa syukur kami bahwa Tuhan sudah begitu baik, terlalu baik buat kehidupan kami. Karena kami tahu semua yang baik itu datang daripada Tuhan. Kami memberi persembahan kami karena kami percaya Tuhan sudah memberi jauh lebih banyak dari apa yang kami lakukan. Berkati hidup kami Tuhan, sepanjang minggu ini kami mengalami Tuhan setiap hari. Kami boleh merasakan setiap pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan dan kami menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa yang selalu melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam pengorbanannya
membuat setiap kita bisa dekat lagi kepada Tuhan. Serta pertolongan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maka setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, silakan menikmati hari Minggu. Happy Sunday. God bless.